masih bersama catatan Nat-Nat sin cerewet ceriwis dan melayang-melayang. Di episode video ini teman-teman, ceritanya aku itu lagi ambil makanan ringan yang aku beli dari beli online di kotaku. Di dekat rumahku ini ada restoran atau warung Indonesia. Nah ini teman-teman, ini jual banyak sekali batagor, siomay, ikan, dan lain-lain. Sudah diolah, terus ada cilok, jajanan pasar, dan lain-lain sebagainya. Nah teman-teman, ini aku order di temanku yang dia itu jual online. Jadi dia itu jual online produk-produk Indonesia tercinta wis pokoke. Nah nanti kalau kalian suka, nanti aku akan berikan linknya. Untuk teman-teman yang ada di Australia ini, siapa tahu mau pesen. Di temanku ini, dia itu buka di Brisbane. Jadi kadang-kadang dia datang ke kotaku. Jadi kalau kalian kangen yang sebelah, aduh wis bumbu-bumbu seperti ini, mimi, rengginang, keropok, wis pokoknya banyak sekali ya. Dan sekarang ini aku lanjut lagi ke kota lainnya. Nah, untuk memenuhi beberapa undangan temanku yang ada di kota lain. Jadi senang gitu ketemu sama teman-teman yang ada di sana. Jadi teman-temannya itu dari Singapura, dari India, dari Manado, wis pokoke makanan itu seperti ini. Ini rasanya kue bulannya itu isinya itu durian, ada kek marmer, ada lapis legit, ada onde-onde, terus ada apalagi ya di sini ya, kue lapis juga ada, spring roll juga ada, dadar jagung juga ada, dan ada brownie juga. Dan di sini itu belum lengkap kalau kita itu tidak makan berat ya. Makan beratnya itu ada sup brenebon sapi dan kacang merah, ada bubur Manado, terus di sini ada sate ayam dan lontong. Terus disambung lagi ada ini ya, ada oseng-oseng juga di ayam. Terus di sini oseng tempe, toge, dan kacang panjang. Ini enak sekali wis pokoke. Di setelahnya kita makan berat ini masih sambung lagi, kita itu minum teh atau minum kopi. Aduh, jadi ini sepanjang hari ini dapat berkat yang luar biasa. Ayo dilihat ya sop brenebon sapi nih ini teman-teman. Saking banyak tetelan sapi, tulang-tulang sapinya seperti itu. Ini lagi aku coba ya, sing namanya sate ayam, terus ada oseng-oseng buncis, tempe, ada ayamnya, spring rollnya, dan ada marble cake tentunya. Marble cake ini resepnya sudah pernah aku unggah lo ya. Kalau kalian suka, dan di sini aku itu bikin brownie. Brownie wes pokoke cerita nih. Jadi di sini itu aku sekalian membagikan resep brownie untuk kalian semua nih. Sing suka lo ya, sing gak suka ya gak apa-apa. Yo, 360 gram coklat seperti ini, aku memakai dark coklat. Dimasukkan semua nih. Terus habis gitu kita akan pakai butter yang paling bagus wis pokoknya. Dimasukkan di seperti ini ya cerita nih. Terus ini di steam. Jadi nantinya itu dia itu akan melted. Dan disiapkan sing nama nih, gula halus dan telur. Memakai 4 butir telur saja dan langsung nantinya itu di whisk ya. Nah, setelah itu disambung lagi, dilihat si namanya coklat dan butter ini, diamkan sampai betul-betul dia melted seperti ini. Setelah itu, mari kita lanjutkan. Jangan lupa telur dan gula halus di whisk ya. Boleh dikocok pakai mixer, boleh memakai whisk juga, boleh memakai tangan pun boleh. Wis mana-mana, wis pokoknya Mbak Nat-Nat ini terserah-terserah wis pokoknya. Dilanjutkan setelah ini melted semua nih, masukkan di sini. Nanti jangan lupa tepung terigu dan coklat bubuknya nanti dimasukkan satu persatu. Wis satu persatu lo ya, no seperti ini. Kalau kalian gak mau pakai sendok, yo dibior-bior seperti ini. Jadi mana-mana kalau kalian suka. Jadi ceritanya seperti ini sampai dia betul-betul menjadi satu seperti ini.
cetakan-cetakan yang sudah dikasih kertas roti, dimasukkan adonannya seperti ini. Loh, ovennya jangan lupa lo ya, ovennya itu 150 derajat selama 26 menit. Setiap oven berbeda-beda suhu nih, jadi harus dilihat. Ditaburi apa-apa terserah ya, dan dilanjutkan lagi sama marble cakeku ini. Jadi ceritaku itu panjang lebar kali tinggi sampai kecemplung kali, jadi sudah selesai memberikan resep terbaikku. Sudah selesai dimasukkan oven, didinginkan betul-betul dingin. Setelah itu dipotong-potong, jadi ini cantik ya. Di sana itu sudah ada videonya untuk browniku. Jadi teman-teman, kalau kalian suka dengan resepku ini, silakan ditulis, silakan dipraktekkan. Dan sekarang ini menuju ke tamannya temanku. Di tamannya ini banyak sekali bunga-bunga anggrek cantik. Jadi aku tuh seneng gitu kalau ini ya, ambil video ini bunga-bunga cantik ini. Jadi inilah ceritaku. Sampai bertemu kembali di video-videoku selanjutnya. Terima kasih, salam sayang selalu dari Catatan Nat-Nat. Jangan bosen ya. Jangan lupa di like loh teman-teman. Tak tunggu.